Kementerian PUPR menawarkan teknologi produk rumah instan sederhana sehat atau RISA kepada pengembang perumahan. Teknologi RISA diklaim mudah diaplikasikan, terutama di daerah terpencil. Dirjen Penyediaan Perumahan Kalawi Abdul Hamid menyatakan teknologi RISA diharapkan dapat meningkatkan capaian program 1 juta rumah pada tahun ini. Tidak hanya itu, teknologi RISA juga diklaim Kementerian PUPR tahan gempa. RISA merupakan teknologi rumah layak huni dan terjangkau dengan sistem knockdown. Teknologi ini dapat dibangun secara bertahap. Waktu yang diperlukan untuk proses pembangunan setiap modul berukuran 3x3 meter adalah 24 jam dengan 3 orang pekerja. Pada cetakan. Hal tersebut dilakukan agar kedudukan cetakan tidak berubah akibat pemakaian berulang. Panel berstruktur terbuat dari beton bertulang dengan komposisi pasir, batu koral,